Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, di sini saya ingin berbagi gimana caranya memasang Signova di dalam speedometer. Ini cara saya ya. Nanti kalau teman-teman punya cara lain ya monggo. Jadi gini ya, ini langsung ke poinnya aja. Untuk buka-buka casingnya kan mungkin teman-teman bisa gampang banget kok. Jadi dia modelnya ada kancingnya, ini ada kancingnya 4. Nah, ini ada kancingnya kecil, nanti dikopek pakai kuku pin aja, tep tep gitu dia lepas. Terus dalamnya seperti ini ya. Nah, ini dalamnya seperti ini. Ini subnovanya udah saya tanam di dalam. Nah, ini sebenarnya kurang rapi ya guys, sebenarnya kurang rapi, cuman nah kan lepas lagi tuh yang groundnya. Nah, ini nanti tinggal nutup aja pakai solasi hitam ini. Terus jadi dilubangin sesuai ini ya, sesuai signovanya ya, atau mungkin teman-teman punya cara yang lain. Kalau saya lubangin sesuai signova. Karena apa? Karena dia board yang ini itu nempel ke sini mepet banget. Nah, jadi mau nggak mau harus masuk ke dalam. Ini pun di belakangnya sini dia masih kepentok sama ini nih, apa ini? Tahu namanya apa? IC apa? Terus nanti kalau sudah, jangan lupa di atasnya sini dikasih isolasi ya, teman-teman, biar nggak, ya jagain lah biar nggak konslet. Nah, jadi seperti itu ya. Ini cara saya, jadi kurang rapi memang. Ini saya kasih lem bakar atau lem tembak, cuman lemnya manual saya bakar karena kebetulan alat saya rusak. Nah, ini saya bakar langsung saja. Ini mungkin kalau pakai alat tembak itu lebih rapi lagi ya. Terus subnovanya juga langsung saya solder ya. Ini, nah ini dibuang karena mentok, jadi saya solder. Plusnya ke kuning, groundnya ke hitam. Ini tadi lepas solderannya, ini solder lagi nanti. Tapi lebih baiknya atau biar lebih akurat di tester dulu pakai avometer nih ya. Pakai avometer, tapi ini udah ada tandanya, ada tandanya plus sama minus. Yang kuning ini plus, ini minus. Nah, ini sebelum saya pasang, saya mau rapiin dulu sekaligus nyolder lagi yang ini ya guys. Nanti kita coba. Jadi sebelum dipasang nanti sebelum saya pasang casingnya, saya rapiin dulu, saya cek lagi. Yang terpenting ini jangan sampai lupa dikasih isolasi. Nah, ini kasih isolasi karena ini belakangnya LED semua ya guys. Nah, ini jadi begini tampilannya, seperti ini nanti. Ini masih belum ditutup hitam. Oke, nah ini setelah sedikit saya rapikan ya, rapikan menurut saya ini menggunakan isolasi listrik atau isolasi hitam. Jadi kita tutupin pinggir-pinggirnya ini biar enggak bocor cahaya LED-nya. Terus belakangnya ini juga saya kasih isolasi biar enggak ketarik-tarik dia. Nah, ini tadi udah saya solder ya. Nah, tinggal kita pasang lagi ke casingnya ini. Oke, sip. Oke, ini udah dipasang casingnya ya. Kita coba dulu sebelum dipasang di batoknya.